Masih pilek? Masih. Udah minum obat belum? Udah. Udah. Pagi, siang, sore? Udah. Udah makan belum? Udah. Makan sama apa? Mie. Mie. Iya. Ngaji nggak hari ini? Ngaji. Jam berapa? Abis maghrib. Abis maghrib. Halo orang baik, ketemu lagi dengan saya Bumal, orang yang paling gemati ti. Oke teman-teman, jadi hari ini hari Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024 untuk video terbaru saya di tempat Pak Kamir, juga di Siti dan Nok ya. Jadi hari ini rencananya itu Pak Kamir mau pindah-pindah, pindahkan barang-barangnya. Oke buat semuanya, jangan lupa bantu share, subscribe dan like-nya. Kita lanjut video terbaru saya di tempat Pak Kamir. Beresin, lagi dipindah-pindah. Nih. Sisa-sisa mainannya no. Oke, saya mau masuk ya, saya belum pernah masuk ke sini. Dan ini itu kamarnya Pak Amir ya. Kondisinya seperti ini. Ini ada kalender tahun 2020. Ini ngeri banget guys ya. Nih. Wah, ini kamarnya Nok nih. Sampah-sampahnya coba kumpulin. Kayak gini ya guys ya. Yang ditaruh kepake enggak? Hah? Plafonnya pakai plastik, teman-teman. Ini, wih, ngeri banget sumpah guys. Ngeri banget ini. Ini tasnya, Nok. Ini tasnya. Nih. Nah. Buku-buku sekolah udah dipindah bawa. Iya. Oke, sepatu. Sepatu, sepatu. Bapak. Bapak. Ya. Enggak, jelek, udah. Masih layak pakai enggak? Ambil talinya aja. Ya udah. Ambil talinya aja. Tinggal pindahnya di mana? Di depan, di warung itu. Oh, di warung depan itu. Tempat saudara ya? Ya. Ini di karung-karung apa nih, Mbak Siti? Oh, bajunya enggak, udah enggak kepake. Iya, terima kasih. Namanya siapa? Melda. Melda. Lontong. Kayak arem-arem gitu. Iya, kayak arem-arem. Arem-arem. Dalam sini namanya buras. Buras. Ini apa yang dibakar? Oh, kasur dibakar. Iya. Kasurnya Pak Kamil. Iya. Buras itu ibu-ibu yang bikin dari beras. Tadi belutnya di mana Pak Kamir? Gede. Oh, tadi enggak ngelihat ya penampakan di situ ya. Oh iya. Oh, ada ya. Gede. Masih gede ya. Oh. Kayak punya Bomal. Apanya itu? Jarinya. Oh iya, jarinya. Gini, Man. Iya. Ya 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 ya, Man. Ya ya. Jadi ini udah dibongkar-bongkar, teman-teman ya. Ini tanah sawah guys ya, tanah sawah. Ini kayak gini nih bawahnya tuh,
Sumpah aku apa tadi masuk terus naik tuh embut-embut gitu ya. Ngeri banget gitu bagi saya. Tahu-tahu jeblos gitu kan guys ya. Ini kan seperti ini tatakannya bawahnya. Besok kita bongkar. Tanya Pak Kamir. Untuk dapur pindah di sini dulu Pak Kamir. Iya, ini dapur untuk buat bikin kopi. Oh, dapur daruratnya si Aa lah ya. Iya, iya. Oh iya. Ini dekat kan sini kalau mau pengen kopi dulu sih sini. Iya. Ini udah ada sedia termos satu. Iya, dan ini dipasang taruban. Iya. Oh, ya. Sini mengingat terpal. Terpal ya. Iya. Biar enggak kepanasan. Pas ternak ini. Iya. Kata Pak De, rencana besok bongkar jam berapa? Ya, terserah yang ini. Gimana saya. Tapi positif besok kan ini bongkar. Iya. Bagi yang penting barang-barangnya Pak Kamir udah dipindah semua kan? Ya mungkin kalau kesiangan panas juga. Iya. Tapi di sini kan banyak pepohonan kan? Gak terlalu panas. Gak terlalu panas. Terus kalau mau ke sorean juga nggak apa-apa. Takutnya kalau masih pagi masih pada bobo. Iya biasa. Suka begadang. Iya ini orang. Tadi kata Pak De ukurannya berapa untuk ukuran denah rumahnya? Ketemu berapa? Soalnya pagi saya nggak lihat gitu kan. Oh kata Pak Dek 5,7. Oh berarti 5,7 berarti yeah. 5,5 kali 7,5. Iya yeah. Isinya 5,7. 5,7. Iya yeah. Lebar juga. Lebar 5 meter. Iya yeah. Panjangnya 7 meter. Yeah. Kamar mandi di dalam. 1 meter lagi. Iya. Yeah. Jadi jalannya lewat sini. Nanti. Sementara lewat sini. Sini dulu ya. Nah seharusnya kan lurusnya di sini nih ke jalannya. Ya. Makanya kita harus menghadap ke barat itu. Iya. Yeah. Jalan yang harusnya. Oh iya, lurus ke sana ya? Ke sana. Cuman ini udah ya mungkin sementara belum ada rumah, kakak bikin gudang di sini. Ya. Jalan luas masih ke sana. Iya, lewat pekarangan dulu ya. Ini untuk 3 rumah ini. Iya, cukup untuk ya. 3 rumah ya. Untuk 3 orang. 3 rumah. Makanya harus menghadap barat. Nah, kalau menghadap ke sini gimana kalau nanti dibangun? Wah, ketutup. Iya, ketutup malah enggak ada jalan gitu kan. Iya. Ini punya kakak yang di Jakarta sama yang di Bandung. Ini. Wah ini sepedanya nok nih udah nggak bisa dipakai. Ya katanya mau dibawa sama mamang itu. Ya. Oh iya. Mungkin kalau bisa petulin, kalau sekiranya ini dirongsok aja. Ya, paling ini udah nggak bisa nih, udah keropos ya. Nih, keropos semua. Ya. Itu waktu masih baru paling kepake 2 bulan sama nok. Ini. Iya. Noknya kalau dibawa ke lapangan ngomongnya pakai temen ya. Gak enak gitu ya, gak enak gak kan? Gak enak ya gitu. Badannya gede pakai ini jadi pada gitu. Iya. Nok orangnya nggak tegaan sebenarnya. Iya. Praktekin coba Mas Yud. Coba praktekin dulu. Aku belum lihat kok. Ya lagi bikin video. Coba. Ya. Praktekin lu. Itu sama aja kayak di kompon ya mukanya. Praktekin buat aku kan. Ada. Ya silakan. Oh. Mau lagi nggak? Lato. Ada. Lagi satu lagi. Lato. Apalagi tuh? Buat kamera. Oh iya. Lumayan ya. Saya punya alat-alat. Gila, kok jauh tadi motor-motor. Ngapain? Vlog. Vlog apa? Alam pedesaan. Alam pedesaan. Ada-ada yang cengi orangnya. Masih pilek? Masih. Udah minum obat belum? Udah. Udah pagi, siang, sore? Udah makan belum? Udah. Makan sama apa? Mel, situ dipanggil om gitu. Hah? Mie. Mie? Iya. Ngaji gak hari ini? Ngaji. Jam berapa? Habis maghrib. Berdiri nok. Oke teman-teman, mungkin videonya udah cukup untuk hari ini ya. Tanggal 27 Agustus tahun 2024 untuk video terbaru saya di tempatnya Pak Amir juga nok. Ya, saya ucapkan terima kasih buat semuanya para hamba Allah yang sudah berpartisipasi menyisihkan rezekinya untuk pembangunannya rumahnya Pak Amir. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.